Gak detail sekilas-sekilas aja sih, sekilas-sekilas aja. Nah kalau Butet ngelihat nih ganda campuran dunia sekarang gimana sih persaingannya? Ya, saya bilang sekarang yang mau dominasi ya masih ada Cina, terus Thailand ya, saya lihat, terus apa lagi? India. Ini Jepang? Jepang. Ya sebenarnya kita ya masih punya kans lah, karena saya lihat secara teknik kita nggak kalah kok. Cuma ya mereka udah bertengger di top ranking dunia udah cukup lama, kita dari bawah mengejar, kadang-kadang ya di faktor-faktor ya ada non teknis, ada mental yang mempengaruhi gitu. Gue udah berapa kali nih ketemu dia kalah kan, atau wah dia ranking ini nih, gue gimana nih gitu. Jadi ya tinggal itu aja sih, butuh waktu, memang nggak mudah juga untuk, karena sejak ditinggal dari saya sama Owi, ke bawahnya ada Jordan Debbie, Jordan Melly, terus udah keluar dari Pratna. Sekarang kan yang diandalkan kan yang pelapis-pelapis dulu saya. Nah mereka sekarang jadi beban untuk harus jadi tulang punggungnya mixed double nih. Nah itu kan gak mudah juga buat mereka. Nah, seperti Coach Nova bilang juga butuh waktu, butuh proses. Dan saya rasa tim mix juga udah berusaha keras untuk bagaimana untuk mengimbangi peta kekuatan mix di dunia ya. Ya harapannya sih ada Rinov, ada Atan, terus ada yang dibawa-bawa lagi. Kalian kan posisinya ngejar, gak usah ada beban. Maksudnya kasih yang terbaik aja, yang ada beban tuh malah yang ranking mau kalian kejar gitu loh. Maksudnya kalian kalah, ya wajar, kalian kalah sama yang lebih tinggi rankingnya. Tapi posisi kalian sebenarnya lagi lebih enak, ngejar kan. Saya pernah ngerasain di atas, gak enak dikejar. Duh, gue harus latihan nih, gue harus gimana, ntar gue kekejar. Udah ranking 3 dia, 2, aduh bahaya nih gue kekejar gitu. Nah kalau dari bawah kan enak kejarnya. Nah kalian tampil out aja maksimal. Kalau kalian kalah juga memang bukan wajar ya. Ya memang rankingnya dan pengalamannya kalah. Tapi kalau kalian menang kan luar biasa. Jadi itu di mindsetnya diputer gitu loh. Gue latihan udah keras, ya gue tunjukin aja semaksimal mungkin. Satu saat pasti bisa lewat kok gitu. Mungkin kali ini kalah street, besoknya aja kalah rubber, lama-lama bisa lewat gitu. Yang penting ada berprogres gitu, jangan stuck begitu-begitu aja berprogres gitu. Apa karena faktor gak ada senior nih, jadi kayak gak ya, ada panutan mungkin, gitu ya? Ya mungkin ada juga ya, kita gak bisa pungkiri karena kehilangan sosok senior yang jadi panutan, mungkin ada juga pengaruhnya. Coach Nova juga sempat pernah ngomong ya, itu pasti ada. Cuma ya itu gak bisa menjadi satu apa rintangan juga, teman-teman ganda campuran juga harus ya mau gak mau, udah yang ada sekarang kan seperti ini. Mau gak mau ya berusaha maksimal, latihan saya rasa udah sama-sama keras. Coach Nova udah tahu dulu waktu persiapan kita Olimpik seperti apa latihan, persiapan peninggalan dari Kak Richard, dia udah tahu juga bagaimana program-program latihan. Tinggal ya bagaimana si atletnya